rata-rata atau rata aja bisa. Adalah sum of E equals to 1 to N sampai untuk XE dibagi jumlah datanya. Nah, median adalah nilai paling tengah pada jika datanya diurutkan dari kecil ke apa ke ter, dari terkecil ke terbesar. Mode adalah nilai yang paling banyak keluar. Dan geometric mean adalah tingkat perubahan satu variabel dari selama satuan waktu tertentu. Rate of change of a variable over time. Itu adalah geometric mean. Ini semua adalah ukuran nilai tengah. Kegunaannya masing-masing. Yang median dan mode. Mode ini terutama median dan mode ini biasanya digunakan untuk data-data kategorikal. Tapi arithmetic mean dan median bisa juga digunakan untuk dan mode bisa digunakan juga untuk data-data numerik. Khusus untuk geometric mean biasanya digunakan untuk rate of change atau tingkat perubahan. Yang berikutnya adalah pengukuran dari variasi. Perhatikan gambarnya. Jadi nilainya sama-sama di tengah, nilai rata-ratanya atau mean-nya di tengah, tapi datanya, data misalnya ini nilainya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, maka nilai angka 3 itu ada sedikit jumlahnya, nilai 4 angkanya agak banyak, nilai 5 paling banyak, nilai 6 agak sedikit lagi, nilai 7 sedikit lagi. Tapi nilai 0 sedikit, nilai 2 agak banyak, terus, ganti itu sampai ke sini. Yang ini sebarannya jauh lebih besar daripada yang di sini. Dan jadi ukuran untuk variasi itu variasinya semakin besar variasinya, semakin terlihat dia datanya semakin menyebar. Disperse atau ini, dari itu. Nah, apa saja yang pengukurannya bisa pakai range, variasi, standar deviasi, dan koefisien variasi. Inilah ukuran-ukuran variasi. Kalau tadi ukuran nilai tengah adalah arithmetic mean, median, mode, dan geometric mean. Nah, kalau variation, range, varian, standard deviation, dan koefisien. Oke? Okay? Nah, untuk mengukur range, gampang sih. Paling gampang ini, yaitu lihat aja nilai tertinggi dikurangin dengan nilai tertengah, itulah range. Sebagai contoh di sini, nilai tertingginya adalah 13, nilai terendahnya adalah 1, maka 13 dikurangin 1 sama dengan 12. Jadi range-nya adalah 12. Selangnya adalah 12, bahasa Indonesia yang selang, atau jangkauannya, atau range-nya, atau selangnya, sama saja. Ya. Jadi kalau misalnya ini ada satu lagi nanti angka 20 di sini, maka range-nya adalah 20 dikurangin 1, atau 19. Jadi, difference between the largest and the smallest values. Ya. Kemudian variasi yang kedua, yaitu mengapa range bisa sebagai contoh ini. Di sini untuk angka yang sama, maka range itu bisa salah diterjemahkannya karena tidak menunjukkan bagaimana bentuk distribusi datanya. Contohnya distribusi datanya menyebar seperti ini. Jadi 1, 1, 1, 1, 1, 1 semua. Maka range-nya adalah 5. Begitu range-nya seperti ini, 7, 8, nggak ada, 9, nggak ada, 10 ada, 11 ada, 12 ada banyak. Maka range-nya juga 5. Padahal dia bentuknya sangat beda sekali. Kalau digrafikan dalam ini juga akan berbeda. Nanti saya coba, saya perlihatkan Anda dengan Excel. Sebagai contoh, ini dan range ini sangat sensitif terhadap outlier. Tadi sudah saya contohkan dengan
20, ini dicontohkan dengan 120 di sini. Kalau di sini 1, 2, 3, 4, 5, maka range-nya 4. Tapi 1, 2, 3, 4, 5, 120, maka range-nya 119. Jadi sangat dipengaruhi sekali dengan outlier range tadi. Mengukur dengan varians. Pertama kita cari, ingat, masih ingat, ada populasi, ada sampel. Di sini yang kita ukur adalah hurufnya S, X, dan lain-lain, itu berarti sampel varians. Average, approximately, rata-rata akar kuadrat dari deviasi nilai-nilai tersebut terhadap rata-ratanya. Jadi ini pengamatan ke satu, ini rata-rata dikurangin, dikuadratkan supaya positif, kemudian dijumlahkan n min satu. Ini simbolnya adalah s kuadrat. Ya, x i barnya adalah arithmetic mean, n-nya sample size, x i-nya nilai dari variabel tersebut. Nah, selain variance, setelah varian kita juga bisa kalau kita sudah menghitung varian, kita bisa juga menghitung simpangan baku atau standar deviasi yang sering kita gunakan dalam mengukur sebuah variasi. Biasanya variasi dan akar dari variasi yang disebut juga sebagai unit dari the same unit as di original data. Jadi S sama dengan akar dari S kuadrat. Karena ini S kuadrat, hasilnya adalah S kuadrat atau variance. Yang ini adalah standar deviasi. Ya, yang ini adalah standar deviasi. Atau saya bisa katakan S sama dengan akar dari S kuadrat. Oke. Nah, apa sih standar deviasi tersebut? Langkah menghitungnya adalah hitung perbedaan antara masing-masing nilai terhadap nilai tengahnya. Compute difference between each value and the mean. Kemudian square, kuadratkan perbedaan tersebut, ya, square the difference. Kemudian add, jumlahkan seluruh kuadrat simpangan atau kuadrat perbedaan tersebut. Kemudian bagi dengan n min 1 untuk mendapat sampel variance. Kemudian akarlah, gunakan akar untuk dari sampel varian tersebut untuk memperoleh standar deviasi. Sebagai contoh di sini 10, 12, 14, 15, 17, 18, 18, 24. Jumlah datanya 8, rata-ratanya kita hitung sama dengan 16. Maka carilah S sama dengan akar dari 10 min X kuadrat ditambah 12 min X kuadrat ditambah 14 min X pangkat X kuadrat dan seterusnya bagi N-1. Ketemulah variannya sama dengan 130/7, simpangan bakunya 4,3095. Oke. Nah, ukuran rata-rata scatter around the mean. Jadi, average scatter around the mean. Kita, kalau di populasi, kalau di sampel ini, kalau di populasi, simbolnya adalah standar deviasi dari populasi. Ini tentunya berbeda sampel dengan populasi, ya.
Ada data berikutnya lagi, kita lihat bahwa data A, datanya mungkin nilainya dekat-dekat sama-sama semua, 11, 12, 13, 14, 15, nah, kebetulan data yang pertama rata-ratanya adalah 15,5, data kedua yang B juga 15,5, data yang ketiga C juga 15,5. Tapi kalau data yang lebih mengumpul ini, yang ini variansinya lebih kecil. Dan ini dapat ditunjukkan, ini variannya adalah 0,9. Ini datanya masih tercenderung menyebar. Variannya agak besar, tapi tidak lebih besar dari data C yang kumpul di pojok-pojok. Ini variannya besar sekali. Jadi, untuk mengukur variasi tadi, maka kita bandingkan standar deviasi. Smaller standard deviation menghasilkan bentuk yang lebih ramping seperti ini. Jadi bentuk yang saya arsir ini adalah bentuk dari variasi yang lebih kecil, standar deviasi yang lebih kecil. Ya, standar deviasi nanti standar deviasi 1, S1, standar deviasi 2, standar deviasi 3, standar deviasi min 1, min 2, min 3. Oke. Nah, sedangkan yang untuk yang cenderung distribusi melebar ini, maka standar deviasinya lebih besar. Ini standar deviasinya lebih kecil. Begitu Anda melihat plotting data, kemudian dilihat di situ bahwa datanya adalah bentuknya lebih runcing seperti ini, berarti variasi datanya tidak terlalu besar. Nah, dalam prakteknya misalnya, oh iya ternyata waktu pemeriksaannya rata-rata 3 jam, plus minus berapa, itu kalau range. Tapi standar deviasinya adalah 0,5 jam, jadi antara 3,5, 2,5 sampai 3,5. Jadi secara ini adalah ukuran variasi adalah semakin datanya itu menyebar, maka semakin besar range-nya, semakin besar variansinya, dan semakin besar pula deviasinya. Semakin data itu memusat, berkonsentrasi di satu